Iya, pengantin prianya seekor anjing. Pernikahan Mang Lee dengan seekor anjing ini bahkan sempat menghebohkan dunia di tahun 2014 lalu. Menurut sesepuh desa, kalau Mang Lee menikah dengan seorang pria justru akan menimbulkan bencana. Gak hanya buat dirinya sendiri saja, tapi juga buat keluarga bahkan seluruh warga desa. Ih, serem amat ya. Makanya, demi menyelamatkan keluarga dan seluruh warga desa, mau gak mau gadis ini harus nurut. Nahi main shaadi se khush nahi. Maine kutte se shaadi isliye ki kyunki gaon wale aisa mante hain, aisa sochte hain ki mujhme jo dost hai wo kutte se shaadi karne se wo us par chala jayega. Walaupun pengantin prianya seekor anjing, pesta pernikahannya digelar layaknya pernikahan pada umumnya, bahkan terbilang mewah. Para undangan yang hadir antusias banget ketemu sama pengantinnya. Berita baiknya nih, keluarga Indonesia, Mang Lee gak harus menghabiskan sisa hidupnya bersama suami anjingnya kok. Karena sesuai adat, setelah menikah dengan anjing, Mang Lee boleh menikah dengan pria pujaan hatinya. Wah, semoga menemukan cinta sejatinya ya Mang Lee. Your ship is sinking fast and all your able men are leaving.